Proses penyebaran Islam di Kalimantan Tengah tidak dapat dilepaskan dari peranan Kiai Gede. Menurut cerita, Kiai Gede berasal dari Kesultanan Demak dan memiliki nama asli Abdul Qadir Assegaf. Sejarah awal beliau kesini itu sebelumnya beliau ini, sebelumnya kita menceritakan kerajaan Banjar ya, Banjarmasin, Kangsel. Waktu itu perang saudara. Raja Banjar itu sebelum Islam namanya Pangeran Samudra. Terus perang saudara ini, terjadilah perang saudara di kerajaan Banjar. Kemudian beliau ini minta bantuan ke kerajaan Demak. Oleh Raja Demak bisa dikasih bantuan dengan catatan Raja Banjar masuk Islam. Kemudian Raja Banjar pun Asisi diutuslah oleh Raja Demak 1000 pasukan bantuan bala tentara tadi kan. Nah, begitu perang selesai, kemudian Pangeran Pangeran Samudra tadi menang, maka Pangeran Samudra tadi masuk Islam. Beliau akhirnya berlayar meninggalkan Demak menuju Banjar bersama istri dan beberapa pengikutnya. Pada pelayaran tersebut, beliau singgah terlebih dahulu di Gresik. Nah, adapun beliau ini, setelah itu diperintahkan oleh Raja Demak lagi ke Kalimantan. Perjalanan waktu itu lewat Gresik kan, pelabuhan zaman itu. Tapi beliau, istri beliau wafatnya di Gresik, namanya Nyi Gede, di komplek pemakaman Maulana Malik Ibrahim. Kemudian beliau melanjutkan ke Banjarmasin. Begitu sampai di Banjar, ternyata utusan dari Demak ini sedang dakwah. Lalu beliau diperintah oleh Raja Banjar cari satu wilayah syiar Islam. Bersama Khatib Dayan dan 40 pengikut, beliau mulai berdakwah hingga sampai ke kota Waringin. Semasa hidupnya, beliau turut mendirikan sebuah masjid di dekat Istana Al-Nur Sari, kota Waringin, sebagai pusat dakwah dan pengajaran ilmu pengetahuan. Beliau kesini, Kiai Gede tadi, dakwah. Setelah 3 tahun kemudian oleh Raja Banjar diperintah anaknya Pangeran Pati Antakusuma ke sini untuk mendirikan kerajaan. Setelah itu Pangeran Pati Antakusuma kembali ke Banjar, yang tinggal anak-anaknya aja di sini melanjutkan. Beliau pun wafatnya di sana di Banjar, di daerah Kuin. Kiai Gede pada akhirnya diangkat oleh Pangeran Adipati Antakusuma sebagai Mangkubumi di Kerajaan Kota Waringin. Mangkubumi merupakan jabatan paling penting di bawah raja yang biasa disebut Patih atau Mahapatih Hamengkubumi. Kiai Gede wafat dan dimakamkan tidak jauh dari lokasi masjid tersebut. Hingga saat ini, makam Kiai Gede masih sering dikunjungi peziarah dari berbagai wilayah di Indonesia. Menurut penjelasan petugas makam, setiap bulan Rojab diselenggarakan acara Haul Kiai Gede yang selalu dipadati para jamaah. Setiap tahun ada acara Haul ini? Iya, tiap bulan Rojab. Bulan Rojab. Minggu kenap Rojab. 5 Rajab itu Martapura sana dulu Haul. Baru Haji ini di sana, setelah itu baru sini. Baru sini kalau begitu pas Haul itu, nah itu mau tahu pengunjung sama acara Haul itu, pengunjung ini 75% itu Jawa. Keunikan lain yang ada di kompleks makam Kiai Gede adalah dengan adanya sebuah pohon kedondong dengan ukuran besar yang berusia ratusan tahun. Namun pada bulan April tahun 2018, pohon besar tersebut tumbang
dan batang yang tersisa dijadikan sebagai penanda bahwa pernah tumbuh sebuah pohon besar di lokasi tersebut. Ini ada tanggalan. Kata orang itu pohon kedondong, daunnya seperti kedondong cuma bukan kedondong. Jadi dihantam angin, tidak ada daya tahannya itu ya kurang lebih 500 tahun. Selain pohon besar yang menjadi daya tarik para peziarah, terdapat pula sebuah batu berbentuk ikan yang konon kepunyaan dari Kiai Gede. Batu tersebut kini tersimpan di depan makam Kiai Gede dan dibuatkan rumah-rumahan untuk melindungi dari cuaca panas. Nah itu batu, batu seperti ikan, bentuknya itu seperti ikan pipi, ikan belida atau apa. Menurut cerita yang malam ya, ini benar apa enggak? Katanya sih. Hingga kini, jejak sejarah Kiai Gede yang ditemukan dalam rangka syiar Islam di Kalimantan Tengah masih sangat terbatas. Bahkan, terdapat 3 versi cerita sekaligus yang mengisahkan tentang perjalanan Kiai Gede hingga sampai ke Kota Waringin. Namun adanya bukti fisik peninggalan beliau berupa masjid dan makam kuno dapat memberikan sedikit gambaran umum tentang proses persebaran Islam di Kalimantan Tengah.